Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Mubliha. Di sini saya akan menjelaskan rancangan media organ pencernaan manusia yang telah saya buat. Jadi di sini itu berisi 6 organ pencernaan manusia, mulai dari perut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, sampai anus. Kemudian nanti saya akan menyebutkan proses yang terjadi di masing-masing organ dan peserta didik mendengarkan. Kemudian masing-masing peserta didik akan maju ke depan untuk menempelkan nama proses pencernaan tersebut seperti ingesti, digesti, dan masih banyak lagi, yaitu media papan sangkur. Jadi di dalam kantung-kantung ini itu berisi tebak-tebakan organ apa yang dimaksud. Contohnya seperti penghantar saluran atau saluran penghantar makanan dari mulut ke lambung. Nah, siswa itu diminta menebak apakah nama organnya, dan organnya itu adalah contohnya seperti kerongkongan. Jadi kerongkongan dimasukkan ke dalam wadah yang berisi pertanyaan lagi. Baiklah, langsung saja akan saya peragakan bersama dengan peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari organ pencernaan manusia. Nah, anak-anak, organ pencernaan manusia ini ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, ada usus besar, dan yang terakhir ada anus. Nah, baiklah anak-anak, jadi pada masing-masing organ pencernaan ini terdapat proses-proses pencernaan manusia. Seperti ibu bacakan ya. Yang pertama itu ada ingesti. Ingesti itu merupakan pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Jadi ingesti itu terjadi di mulut ya anak-anak. Yang kedua, mastikasi. Mastikasi itu merupakan proses mengunyah makanan oleh gigi di mulut. Jadi mastikasi juga terjadi di mulut. Nah, yang ketiga adalah deglutisi, yaitu proses menelan makanan dari kerongkongan. Nah, prosesnya itu terjadi di kerongkongan anak-anak ya. Selanjutnya itu adalah pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Jadi digesti itu terjadi di lambung. Nah, selanjutnya itu ada absorpsi, yaitu proses penyerapan sari makanan yang terjadi di usus halus, terjadi di sini ya anak-anak. Nah, selanjutnya itu ada defekasi. Defekasi merupakan proses pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh, terjadi pada anus ya. Nah, sekarang dari penjelasan-penjelasan proses pencernaan yang sudah ibu bacakan tadi, ibu ingin meminta anak-anak untuk mengingat kembali dan menempelkan masing-masing proses tadi pada masing-masing organ tempat terjadinya. Oke anak-anak, langsung saja kita mulai ya. Nah, sekarang ibu bacakan nama prosesnya, kemudian nanti kalian cari apa nama prosesnya dan tempelkan di organ yang terjadi proses tersebut. Oke, yang pertama coba Ardifa. Pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Coba cari apa nama prosesnya, kemudian tempel di organ tempat terjadi proses tersebut. Ayo, jujur. Ya benar ya anak-anak, coba beri tepuk tangan dulu untuk Ardifa. Selanjutnya Imelda. Pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh. Coba cari apa nama prosesnya, kemudian terjadi di mana. Iya benar sekali, coba beri tepuk tangan lagi untuk Ime. Terakhir coba, kita coba Anissa ya. Proses penyerapan sari makanan, coba cari apa nama prosesnya, kemudian apa nama organnya. Oke,
Oke, sekarang kita coba nama papan yang kedua ya anak-anak, yaitu papan saku. Nah, jadi nanti di sini ada tebak-tebakan, kemudian kalian cari apa nama organnya ya yang ada di sini. Oke. Coba yang pertama maju Anissa. Terdapat gigi di dalamnya. Kita cari apa nama organnya? Ya benar ya anak-anak, tempat mengunyah makanan terdapat gigi di dalamnya. Nama organnya adalah mulut. Coba yang kedua Ardipa, ambil tebak-tebakan yang ada di sini, kemudian cari nama organnya. Saluran penghantar makanan dari mulut ke lambung adalah kerongkongan. Dan yang terakhir, coba email maju ke depan dan ambil tebak-tebakan yang ada di dalam papan saku. Tempat di mana makanan diubah menjadi bubur makanan. Coba cari apa nama organnya. Jadi ini coba apa anak-anak sih nama organnya? Usus halus. Iya benar, jadi organnya adalah usus halus. Baiklah, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian peragaan penggunaan media yang telah saya buat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.